kenasaban. Sebab itu tuan-puan jaga tutur kata kita. Tengok, bicara ibu adalah senjata, bicara ayah adalah senjata. Sebelum Ustazah masuk pada bicara mak senjata tu tuan-puan sekalian, Ustazah nak kongsi sikit macam mana kesabaran yang diperlukan untuk menjaga anak-anak, khususnya anak perempuan. Subhanallah tuan-puan, ada satu kisah berlaku ya, di mana ada seorang anak perempuan ni tuan-puan sekalian, dia banyak lawan mak dia. Mak dia baik, ayah dia baik, dan anak tu juga adalah anak yang baik. Tapi macam saya katalah, ini learning process. Ya? Sebab tu kita jangan mudah-mudah cakap itu anak derhaka. Kita jangan mudah-mudah cakap dia tu isteri derhaka. Tolong tuan-puan, jangan mudah-mudah labelkan ataupun sebut perkataan derhaka pada anak-anak dan isteri kita. Jangan mudah-mudah. Ustazah ingat satu kisah seorang soleh tuan-puan, anak dia ada dan ada orang lain juga. Orang heran kenapa orang soleh tu nak minta tolong, asyik minta tolong dengan orang lain bukan dengan anak dia. Ini ada dalam kitab yang saya bawa tuan-puan, Fiqhu Birrul Walidain, Fiqhu Birril Walidain, fiqh mentaati mak bapak. Ada cerita tu dalam tu. Jadi orang heran kenapa orang soleh ni bila suruh, anak dia ada tapi dia tak suruh, dia suruh orang lain yang ada kat situ. Orang tanya pada dia, kenapa tuan tak suruh anak? Dia kata apa? Sebab saya tidak mahu anak saya berdosa dengan saya. Tengok hati seorang ayah ya. Saya tak nak anak saya berdosa dengan saya. Saya tahu, saya kenal anak saya. Kalau suruh buat tak? Tak. Kalau suruh sekarang, bertangguh. Ya, ini bila kita baca tentang tu, kita pun tahulah kehidupan asam garam dalam rumah tangga ni. Kenapa tuan-puan anak-anak yang rajin selalu kena suruh banding dengan yang malas? Kenapa? Sebab kita malas nak panjang cerita. Betul tak mak-mak? Ha, ya? Jadi sampai anak tu kadang malas pula jaga anak yang rajin. Ya? Asyik nama dia je yang mak dia ingat. Masya Allah, bertuahlah anak-anak yang mak dia selalu panggil nama dia. Ha, ya, yang ni ya, Masya Allah, bertuahlah. Tengok hari ni Allah buka pintu hati, duduk depan sekali dalam majlis ilmu. Ya, selalu orang suka duduk belakang-belakang. Masya Allah. Balik pada cerita orang soleh tadi, dia kata apa? Dia kata, aku tak suruh anak aku sebab aku tahu aku tak nak anak aku berdosa. Aku masih mendidik dia lagi. Dia belum sampai tahap suruh buat, suruh buat, suruh buat. Belum. Sebab itu aku suruh orang lain. Supaya jadi apa? Jadi pengajaran kepada anak aku. Dan aku tak nak suruh dia kerana aku tak nak letakkan anakku dalam keadaan berdosa. Jadi jangan mak ayah, jangan mudah-mudah cakap ni anak-anak derhaka ke. Ada mak tuan puan sampai marah sangat dengan anak. Ya, tak ngaku tuan puan, ngaku anak empat pada anak dia lima. Dia kata anak saya empat je, yang seorang lain saya tak tahu. Dia cakap masa tengah marah. Dia cakap masa tengah marah. Jadi ini adab yang kita kena jaga juga sebagai seorang, sebagai seorang ibu. Baik, balik pada cerita tadi, anak tu baik tapi dalam proses pembelajaran itu dia melakukan kesilapan. Ya, tuan puan. Dia bentak mak dia betul-betul. Kalau dia marah kat mak dia, dia marah sungguh-sungguh sampai ada satu hari dia macam bergaduh dengan mak ni, ya. Jadi bentak-membentak ni sampai mak tu, bila tangan dia, biasalah mak kan kalau bercakap macam ceramah kan, ya, tangan naik ya, kalau bagi makan gaya, makan gaya yang paling banyak bandingkan konten tu. Ya, jadi bergaya-gaya kan. Anak tu tepis tangan mak tu dengan kuat. Jadi tepis tangan mak tu dengan kuat, subhanallah tuan-puan sekalian, Allah bagi cash. Anak tak boleh angkat tangan dia. Dan dia menjerit sakit. Dia kata, tolong mak, tolong. Tapi mak ni kan, tengok hati mak ni ya. Ya Allah, itulah mak dah cakap. Kenapa lawan mak? Memang tak dapat, tak dapat tolong. Mak turut balik. Apa? Memang terus. Sebab dia kasar sangat buat kat mak dia. Mak itulah yang balik tanya Ustazah.
macam mana ni, dia kata nak memang dah maafkan tapi tangan dia masih sakit, dah maafkan ini. Ya, cakap Zah cakap dengan dia, pesan suruh anak tu taubat nasuhah. Taubat nasuhah. Memang suruh anak tu merintih maafkan dia sebab tangan dia tak boleh angkat. Zah dengar cerita tu pun seriau tuan-puan. Tapi sebab Zah mengikuti perkembangan cerita tu dah lama kan, ya? Jadi Zah kata sampai time juga kot Allah tunjukkan. Ya, sampai tak boleh angkat. Tapi subhanallah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sabarnya mak tu, sabar. Doa yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Sebab apa? Sebab tutur kata kita ini apa dia? Masa depan anak kita. Tuan-puan, kata-kata kita ni masa depan anak kita, insya-Allah. Itu cerita orang. Ustazah pernah tuan-puan, anak baik alhamdulillah, anak-anak yang baik, tapi biasa Allah uji kadang-kadang. Dan ini adalah pengajaran untuk kita mak ayah ya, supaya jaga tutur kata. Kadang-kadang sebagai ibu ya tuan-puan, kita mudah kecil hati. Setuju tak? Ya. Terutama ibu-ibu yang makin berusia ni. Ya, kita mungkinlah kita selalu salahkan hormon kan. Ya, orang tak tahulah sebenarnya salah siapa. Tapi ialah kadang-kadang jadi mudi sangat ya, mudah kecil hati. Tuan-puan sekalian, benda tu juga ustazah lalui. Satu hari, anak ustazah tu nak balik ke asrama dia. Jauh tempat dia. Jadi ustazah sebab mengambil kira dia nak balik, walaupun Zah ada program pagi dan petang, ustazah usahakan juga dengan bantuan Allah untuk sampai juga di rumah tengah hari. Ya? Tak nak widak pagi tu je terus. Nak jumpa juga dia tengah hari kan? Sebab anak tu dah cuti lama, kita seronok sangat anak kita cuti kan? Jadi ustazah balik juga. Santuni anak yang nak balik ke sekolah, ke asrama ni. Ya. Jadi, bila sampai dekat rumah tu tuan-puan sekalian, suami ustazah bagi duit belanja pada anak tu melalui ustazah. Jadi, ustazah tak bagi langsung pada anak duit macam tu. Malah ustazah cari kok ada beg-beg kecil-kecil kan. Sebab nak menyantuni tu sampai tak nak bagi macam ni, ni duit. Ha, tak nak. Bagi dia beg kecil cantik dalam tu. Kita tu berfikir sebagai seorang ibu ya, nak menyantuni. Cari beg, ada orang bagi dulu, orang tu pergi Vietnam ke apa kan. Masukkan dalam tu. Elok bagi, nak bagi ke anak. Bila anak tu masuk dalam bilik ustazah, dia nak ambil barang. Ustazah bercakap dengan dia. Tapi dia tak jawab. Ha, ya, kita bercakap, bertanya kan. Bercakap lah, bercakap. Tapi dia tak jawab. Senyap. Tuan-puan suka tak anak-anak buat macam tu? Tak. Ha, tak suka. Ya, kita ni selalu macam heran. Apa lagi yang tak kena kan? Ya. Jadi dia senyap. Ustazah mula naik angin. Ya. Ha, ustazah pun naik angin. Naik. Ya. Ini manusia biasa. Ya. Naik angin. Ha. Jadi ustazah mula rasa macam, geramnya kita dalam hatilah ya. Kita ni sampai balik nak menyantuni dia, tiba masa kita bercakap, dia senyap. Ya, ustazah pun dia dah senyap, malah dah ustazah nak bercakap dah kan. Ya, tanya juga kenapa ni kakak, kenapa senyap. Jadi ustazah pun rasalah naik angin tu. Ustazah pun, ya dah siap-siap untuk program petang, jumpa dengan ustaz. Ustazah kata, tak apalah, abang bagilah duit ni kat dia. Dah letak dalam bekas ni, dah lawa dah nak bagi ni. Ya? Abang bagilah. Ustaz kata, kenapa tak nak bagi? Tak apalah, tak nak lah. Ha, jadi ustaz pun tahu ni adalah benda tak kena. Ya? Jadi ustaz kata, jangan pergi kecuali pergi dulu dekat anak tu. Selesai kan? Jangan pergi dalam keadaan macam ni. Selesai kan? Tapi ustazah pula berfikir, anak tu patut selesaikan dengan ustazah. Ha, ya? Ini masa orang merajuk orang macam tu. Ya? Jadi ustazah berfikir, dia nak balik, dia nak keluar. Dia patut selesaikan dan dia tahu Zah nak keluar ni. Dalam hati ustazah, kalau ada dalam perjalanan nak keluar pintu kang dia ada, Zah salam. Kalau dia tak ada, Zah tak cari. Ha, ya. Kenapa akak tengok ustazah teruk ni ustazah? Ini cerita orang merajuk tuan-puan. Kalau masa normal, ni normal, ni tengah normal ya. Kita tahu pertimbangan bagus. Tapi ni orang tengah merajuk. Sebab dalam hati ustazah, ya Allah nak, Umi sampai balik nak menyantuni kamu. Ustazah dalam hati ustazah selalu macam ni. Ya Allah, rasanya Umi tak pernah buat dekat Wan macam tu. Mak kita.
Rasanya lah tak pernah mak kita cakap dengan kita, kita tak layan, tak pernah rasa. Jadi rasa macam, ya Allah, pasal apa pula anak jadi macam ni? Okey, alhamdulillah perjalanan nak pergi kat, kat pintu tu, ada anak tu dah siap tunggu. Jadi ustazah pun salam dengan dia, tapi maklumlah orang merajuk, salam dia lain. Ya, yeah? Kalau tak merajuk, salam tu berpeluk-peluk sampai tak lepas, tak tahu mak lepas dulu ke anak nak lepas dulu. Sebab apa? Memang memang kita sayang sangat dengan anak. Kadang-kadang rasa itu orang puan rasa tak nak lepas anak ni pergi menuntut ilmu jauh-jauh. Nak tengok anak tu membesar depan mata. Nikmat. Tapi tak boleh macam tu, ya. Ha, jadi hati tu merajuk kan. Jadi ustazah salam tu macam touch and go je lah. Hujung-hujung jari je lah. Kat kuku je rasanya, ya. Asalam macam ni. Dan tak ada peluk-peluk. Dan anak ni pun macam je lah. Dia mungkin takut juga kan. Tengok mak macam marah kan, ya. Jadi ustazah pun pergi. Tapi saya sempat cakap dengan ustaz, bang, tolong nasihatkan anak kita, jangan buat mak dia macam tu. Ha, ya, jadi kita ni, dan kita sayang sangat anak tu. Dan anak tu baik, ya. Jadi bila jadi macam tu, dia lain sikit, ya. Ustaz faham sangat tuan-puan, kalau mak-mak datang mengadu anak-anak yang melawan, ya. Ustaz tahu, dia punya bisa tu lebih bisa daripada pisau yang menghiris hati kita. Terlalu bisa. Bisa yang amat. Bila anak buat sesuatu pada mak ayah, terlampau bisa. Ya, rasa dia. Jadi, tuan puan, ustazah pergi ceramah balik. Jumpa dia balik dengan ustaz lah, ya. Ustaz pun panggil ustazah. Ini dah masuk sesi nasihat menasihati. Ha, ya. Ustaz kata, tahu tak sebenarnya apa yang berlaku, ya? Yeah? Jadi ustaz kata macam itulah, anak tak nak jawab, tanya kan. Ustaz kata tadi dah tanya dah dengan anak tersebut dan dia dah meluahkan dan dia menangis-nangis cakap dalam kereta sebelum sampai dekat bus station tu. Dia kata sebenarnya Abi, dia terlalu sedih nak meninggalkan Abi dan Umi. Terlampau sedih. Ha, jadi dia kata, bila sedih sangat tu kan, nak pandang Umi pun rasa tak sampai hati. Sebab apa? Sebab tak nak. Tak nak rasa keberatan untuk pergi nuntut ilmu. Nakkan kekuatan tu. Tapi dia kata, bila Umi cakap macam ni, Umi kata apa? Best lah orang nak balik asrama. Itu saya cakap. Ya, saya cakap best lah orang nak balik asrama. Dia kata, dia tak ada perkataan nak jawab. Ya, dan dia kata dia sebenarnya nak pergi solat. Memang saya nampak dia ada kesan wuduk kat muka dia. Sebenarnya dia nak pergi solat, tapi dia tak ada perkataan nak jawab. Sebab apa? Memang sebenarnya hati dia, ya Allah, puas minta pada Allah, ya Allah, kuatkanlah semangat dan untuk ilmu ni. Sebab apa? Sebab sayu syahdu nak tinggal Umi dengan Nabi. Tapi dia kata Umi terlampau pantas, terlampau cepat. Jadi ruang-ruang untuk dia nak menceritakan tu dia rasa macam tak sesuai. Dia tahu Umi nak pergi program, dia tahu Umi nak cepat juga, Umi nak solat zuhur, Umi nak makan. Jadi dia tak sempat nak menguruskan masa tu, kecuali dia kata apa? Dia tawakal kepada Allah dan dia sebut surah Isra. Ya, Tuhan kamu maha mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Tu ayatnya, selepas Allah perintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Dia kata tak apalah, Allah maha mengetahui dalam hati kakak. Kakak tak ada niat nak apa? Nak buat menyakitkan hati Umi. Jadi dia kata, Abi, tolong cakap dengan Umi. Tolong restui kakak, sebab kakak tidak akan ada daya untuk menuntut ilmu Allah kalau tidak bersama dengan redha Abi dan Umi. Jadi tadi memang terkilan sebab kakak nak peluk sekuat-kuat dan seerat-eratnya Umi, tapi kakak tahu masa tu tidak sesuai. Jadi macam mana ustazah dengar? Ustazah kata, ya Allah, aku ni mak jenis apa? Ni mak kategori apa ni? Ya Allah, aku ni mak jenis apa? Anak aku bukan buat benda durhaka. Kita cuma salah faham, tuan-puan. Ini yang orang putih panggil miscommunication, ya?
Kita punya cuma salah faham. Saya kata apa? Ya Allah, selfishnya aku, ya Allah. Ya Allah, aku ni mak kategori apa? Kita belum sampai Allah uji tuan-puan anak-anak tu, ya Allah, ya Tuhan. Ada orang-orang yang Allah uji. Saya nak sebut pun takut kena kat kita. Wa'iyazubillah. Ada ibu-ibu yang Allah uji anak dia penagih dadah, tuan-puan sekalian. Ini cerita betul. Anak dia penagih dadah, tuan-puan. Dekat tubuh badan tu habis kudih-kudih. Ustaz rasa mungkin dah kena HIV kot. Orang keliling tu apa tak kata pada anak dia. Kalau anak dia pergi kat restoran berdekatan, tuan tak masuk restoran tu, nampak kudih-kudih pada badan anak dia. Tapi apa suami, suami, mana ayah, lelaki tadi cakap, anak lelaki tu kata, anak dia tak makan dah dekat restoran pun. Anak dia sentiasa tiap hari, gimana mana pun akan balik makan kat rumah. Sebab ibu dia akan santuni anak tu makan kat rumah macam anak tu CEO Petronas. Tapi anak tu penagih dadah, tuan-puan, badan dia penuh kudis. Tapi mak tu tetap santuni anak, bagi makan yang elok, layan elok-elok. Supaya apa? Supaya anak tak pergi makan kat restoran. Kasihan orang tak pergi makan kat kedai makan tu. Mak tu boleh buat. Nak kata sakit mata, sakit mata tengok anak. Nak kata sakit telinga, sakit hati, semua sakit. Tapi sabarnya mak tu nak banding dengan ustazah mengalami ujian tadi. Ustaz bagi cukup-cukup lah, brainwash jugalah ya. Ustaz bagi, Masya Allah. Ya, mana kekuatan kita? Siapa lebih dewasa, kita ke anak? Kita yang lebih dewasa. Siapa lebih matang, kita ke anak? Kita. Siapa guru, siapa murid? Kita guru, anak kita macam ibarat murid. Tapi kenapa kita dengan mudah, ya, mudah terluka dengan anak-anak didik kita sedangkan mereka baru belajar. Jadi kat situ tuan puan, pada hari itu saya belajar satu perkara. Bila ustaz ajarkan, kalau ada rasa kecil hati dengan anak, ada rasa macam-macam, jangan sampai syaitan masuk dalam rasa tu, dalam mujriyah dam, aliran darah tu. Berkatalah yang baik dan dicadangkan oleh ustaz kepada ustazah untuk sebut Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. Lepas tu memang Ustaz ambil betul buah tu, tuan-puan sekalian, ya. Kalau ada rasa apa-apa dengan siapa-siapa pun, bukan dengan anak saja, ya, cepat-cepat Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. Ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah. Kasihanilah kami dan terimalah taubat kami. Macam mana datang je lintasan rasa pedih tu, tuan-puan, cepat-cepat. Kalau tak, pedih tu berlarutan, pedih tu berpanjangan. Nanti takut keluar perkataan tak baik. Takut keluar perkataan tak baik. Jangan, tuan-puan. Ustaz mengingatkan diri sendiri juga. Masa kita marah, macam-macam perkataan boleh keluar. Ya, masa marah-marah, anak kecil, buai anak, itu pun dah nampak lain macam dalam lagu tu. Kan, ya? Kita marah-marah selalu sindir-sindir juga. Kan? Ha, anak Umi, anak Umi. Ha, wangi anak Umi, bucu anak Abi. Tengok ayat kita kan? Ya, kita nak nyindir ayah dia. Ya? Ha, baik anak Umi, nakal anak Abi. Kita boleh buat lagu pula benda-benda macam tu. Sebenarnya nak nyindir-nyindir. Orang marah dia macam-macam bahasa keluar daripada mulut dia. Ya? Jadi subhanallah, tuan-puan, saya belajar daripada benda-benda tu. Anak kita bukan anak yang tak baik. Anak kita anak yang soleh, anak yang solehah. Tapi kadang-kadang kita tu terlalu sensitif sampai perkataan kita tidak bagus. Jadi sebut selalu Allahumma ghafir lana, sambung, warhamna wa tub alaina. Masya Allah, tuan-puan, sampai kalau kat rumah tu kan, kalau kalau kita sebut kuat-kuat, Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina, anak-anak tahu tu Umi tengah marah lah tu. Ya, ah, lagi baik, lagi bagus dia tahu cara macam tu kan, daripada kita melayan perasaan, ya, daripada keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Dalam bab ini kita boleh rujuk kepada apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kematian anak laki-laki baginda. Lalu Nabi menangis. Sahabat-sahabat heran, pelik, eh, Nabi pun menangis ke anak meninggal?
Sebab mungkin pada pahaman kita kan, kalau nabi-nabi, orang kuat-kuat, orang soleh-soleh ni takkan nangis anak meninggal sebab beriman dengan Allah. Itu kan qadar Allah, tapi nabi menangis. Sahabat tanya, "Kamu menangis juga wahai Rasulullah?" Nabi kata, "Ya, ini adalah air mata kasih sayang. Tapi aku tidak bercakap kecuali apa yang Allah redha." Sahaja. Jadi maksud dia apa? Biasa emosi, perasaan, ya, bercampur baur. Tapi yang betul-betul kita kena jaga apa dia? Tutur kata kita. Jangan sebut, jangan keluar daripada lidah kita kecuali yang Allah redha sahaja. Samalah juga kita marah ke, kecil hati ke, sedih ke, suka sangat ke, ingat jangan sebut perkataan kecuali yang Allah redha sahaja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Subhanallah, muslimin muslimat yang ustazah kasihi sekalian. Ya, yang pertama, menjaga tutur kata. Yang kedua, bila kita sebut tentang kata-kata ini doa, maka yang kedua adalah pastikan kata-kata kita semua itu bertaraf doa kepada Allah. Kata-kata kita ini doa, jadi pastikan dia bertaraf doa. Kenapa Ustaz kata mesti pastikan dia bertaraf doa? Sebab doa ni nak mustajab, ada dia punya ramuan dia. Kita nak kata-kata kita bertaraf doa, tapi kita makan makanan yang haram. Kita makan daripada sumber yang haram ataupun sumber yang syubhah. Lalu bagaimana kata-kata kita nak menjadi doa? Muslimin muslimat sekalian, ustazah nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Yahya bin Abi Kuthair qala lamma qadima Abu Musa al-Ash'ari wa Abu Amir ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabayahu wa aslamu. Abu Musa al-Ash'ari dengan Abu Amir datang mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berbaiah dengan Nabi dan bersalam dengan Nabi. Okey, dengar baik-baik hadis ni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata begini kepada kedua mereka. Nabi kata, "Ma fa'alat imra'atun minkum tud'a kadha wa kadha? Qalu taraknaha fi ahliha. Qala fa innahu qad ghufira laha. Qalu bima ya Rasulullah? Qala bi birriha walidataha. Kanat laha ummun ajuzun kabiratun faja'ahumun nadhir annal aduwa yuriduna an yughiru alaikum faja'alat tahmiluha ala dhahriha fa'idha a'yat wada'atha thumma alzaqat badnaha biba'di ummiha waja'alat rijlaiha tahta rijlai ummiha minar ramdai hatta najat." Cara tuan-tuan angguk tu macam tak payah terjemah dah. Dia angguk. Ya, hadis ni Ustazah pun jarang baca juga, eh. Ustazah pun tak hafal, eh. Tu rujuk apa yang saya tulis, ya. Jadi macam ni, Nabi padahal yang datang dua orang sahabat tadi nak bai'ah dengan Nabi kan, dia nak menyatakan taat setia pada Nabi, nak bersama dengan Nabi SAW. Tapi tiba-tiba Nabi cakap lain. Nabi kata apa? Apa yang telah dilakukan oleh isteri salah seorang di antara kalian yang dipanggil dengan nama ini dan ini. Maknanya, Nabi tak tahu isteri yang ni nama apa, isteri yang ni nama apa. Tapi Nabi telah tanya, apa yang isteri kalian, salah seorang daripada kalian telah lakukan, isteri yang digelar ini-ini. Nah, ya. Jadi sahabat pun jawab, ni tak tahu ni isteri siapa-siapa ni. Kedua-duanya menjawab, kami tinggalkan dia dengan keluarganya. Ya, sebabkan mereka datang jumpa Nabi kan, isteri tinggal dengan keluarga. Tapi Nabi kata macam ni, Nabi kata, sesungguhnya isteri yang aku maksudkan itu telah mendapat keampunan daripada Allah. Diberitahu kepada Nabi bahawa isteri salah seorang daripada mereka telah mendapat keampunan Allah. Nabi pun tanya, mereka pun tanya Nabi, "Eh, kenapa pula ni ya Rasulullah?" Nabi jawab, "Isteri salah seorang daripada kamu telah Allah ampuni seluruhnya kerana baktinya kepada ibunya.
Dia ada seorang ibu yang sakit lagi tua. Tapi kemudian ada musuh yang datang nak menyerang kat tempat kamu masa kamu ke sini, maka isteri kamu itu telah mengendong ibunya di atas belakangnya. Bila masa dia lelah, dia letakkan sekejap ibunya, tapi dia lekatkan ibu tu dekat, dia peluk ibu tu erat-erat. Kemudian kalau dia dah okey balik, dia kendong balik ibu tu dekat dekat belakang dia. Ya, dan dia juga meletakkan kedua kakinya di bawah kedua kaki ibunya supaya nak mengelakkan jangan sampai matahari kena cahaya tu sengat. Makna kena panahan cahaya matahari pada ibunya. Sehinggalah akhirnya isteri kamu tu, salah seorang daripada kamu dan ibunya selamat daripada orang yang nak menyerang tadi, dan dia telah menjaga ibunya dengan sebaik-baiknya. Saya nak beritahu ya tuan puan, bila kita sebut doa kita tu doa yang mustajab, kata-kata kita menjadi doa yang mustajab, dia ada berkait dengan perkara lain. Antara lain tuan puan sekalian ialah bagaimana kita sebagai seorang ibu ni, bagaimana kita menunaikan, menyempurnakan tanggungjawab kita dan memberikan hak-hak yang sepatutnya kepada yang berhak. Maksud ustazah tuan puan, kita nak doa kita mustajab, kita kena jadi anak yang taat pada mak ayah kita. Kita nak jadikan doa kita ini mustajab, kita kena jadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Kita nak doa kita, kata-kata kita menjadi doa yang mustajab, kita kena jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang taat kepada Allah dan Rasul. Kita nak kata-kata kita menjadi doa yang mustajab, kita kena jadi isteri yang taat. Nampak tuan puan? Hanya kerana tingginya harapan kita untuk menjadikan kata-kata kita ini doa yang mustajab, itu jadi proses untuk kita baiki diri kita menjadi hamba Allah, menjadi anak, menjadi isteri yang lebih baik kepada Allah, Rasul dan suami kita. Jadi sebab itu para muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, benda ni berkait sangat. Ya, bila sebut saya nak jadi ibu yang doanya mustajab, dalam masa yang sama kena jadi isteri yang solehah. Ya, kena jadi anak yang berbakti pada mak ayah. Kena jadi manusia yang beradab, berakhlak. Semua itu akan jadi ramuan menjadikan kata-kata kita adalah doa yang mustajab. Jadi masya Allah muslimin muslimat, seorang ibu ni memang hebat ya, sebab dia tidak boleh selfish. Dia takkan pentingkan diri dia sendiri. Jaga makan sebab teringat nak doa ni, anak-anak ni nak periksa kan ya. Nah, kadang-kadang benda tu semua menjadi sebab ya untuk kita jadi lebih baik. Nampak baik je tahun ni cik, ya anak-anak ramai periksa tahun ni. Rajin baik jadi kan. Rajin tu ha, ya, Pak Haji tu dah selalu jemaah masjid, ya anak-anak periksa. Kan ada kaitan tu. Maknanya ya Allah, kita pun tahu tuan puan, kita nak doa kita mustajab, kita baiki diri kita. Dan memang itu yang kita nak kan, supaya setiap perkataan kita jadi doa. Allahu Akbar. Anak kita balik rumah, anak kita nak keluar daripada rumah, kita gosok kepala dia, kita doa. Itu yang boleh buat ya pada anak-anak. Saya tak kira anak kecil kan, anak besar, semua zambus. Ya? Yeah? Besar, gosok-gosok kepala tu. Ya Allah, gosok. Cium lagi anak kecil ke besar, cium, peluk, hembus dia. Sebab apa? Kita berharap dengan Allah, doa kita ini adalah, kata-kata kita ini adalah doa, dan ia adalah doa yang mustajab daripada seorang ibu ataupun ayah. Cerita tadi tu, cerita yang tadi, itu satu gambaran. Tengok ya tuan puan sekalian, sampai Nabi diberitahu tentang seorang isteri. Ya Allah telah ampunkan dosa dia. Sampai benda tu penting. Kalau benda tu tak penting, tak ada sampai cakap pada Nabi. Ya, tak ada diberitahu kepada Nabi, dan Nabi tak cakap pada Abu Musa al-Ash'ari dengan Abu Amir tadi. Tapi Nabi kata, nak maklum kepada kamu, isteri kamu Allah dah ampunkan. Sebab apa? Dia jaga mak dia sampai mak dia tak, sampai matahari itu pun dia jaga tuan puan.
Kita kadang bawa mak kita kan, mak bawa mak kita merempit bawa kereta kami laju, mak kita merah-merah tangan dia pegang. Ini saya cakap ni betul-betul ni ya. Ni kadang-kadang kau anak lelaki bawa kereta, dia ikut cara dia, dia bawa mak padahal. Kalau kita bawa mak, berubahlah sikit cara pemanduan kita tu. Betul tak? Tu huyung hayang mak kita kat belakang, megang pemegang tu sampai merah tangan dia. Kita bawa mak padahal, betul tak? Ya, makna tak ngirakan langsung mak kat belakang. Nampak tuan-puan, mak kita kurus, ayah kita kurus. Kita tak pernah banyak isi. Kita pasang aircon dalam kereta tu sesejuk-sejuknya. Ya, mak ayah kita sekejap ambil bantal, sekejap ambil kain, tak kena belaka. Kita tak ambil kira pun mak ayah kita kat belakang. Tanya, mak, mak sejuk ke mak? Okey tak aircon macam ni mak? Okey tak? Tengok isteri tadi. Yang Nabi sampai beritahu, isteri kamu telah diampunkan oleh Allah. Sampai dia jaga mak dia. Dia jaga mak dia sampai cahaya matahari pun tak nak sengat mak dia. Tak nak kena, tak nak terlampau kuat kan, kena kat mak. Sampai dia lindungi kaki mak dia dengan kaki dia. Biar dia yang kena panah matahari. Masya Allah, hebat anak-anak yang sedemikian. Isteri yang seperti ini, agak-agak doa dia mustajab tak? Mustajab insyaAllah. Ini seorang ibu berdoa kepada anak dia, mustajab tak? InsyaAllah mustajab. Kenapa? Sebab dia berkait dengan tanggungjawab dia pula kepada orang-orang yang ada hak ke atas dia. Dia dengan suami, dia dengan Allah, dengan Rasul, dengan mak ayah. Seperti mana yang telah ustazah katakan tadi. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Baik, yang ketiga. Ya, kalau tulis tahulah susun 1, 2, 3 ya. Yang ketiga, ajarkan kepada anak-anak kita itu adab yang terbaik. Kenapa? Kita nak jadikan kata-kata kita ini senjata kan? Bukan saja kata-kata kita jadi doa, tapi yang ketiga, kata-kata kita jadi nasihat dan tunjuk ajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, tidak ada pemberian yang lebih baik yang diberikan oleh seorang ibu ayah kepada anak-anaknya melebihi didik ajar, tunjuk ajarnya sehingga anak itu menjadi anak yang beradab. Tak ada pemberian yang lebih besar daripada itu. Kok bagi kereta, bagi rumah, bagi macam-macam, tidak akan lebih daripada apa yang Nabi sebut. Yang terbaik yang seorang ibu ayah berikan kepada anak-anaknya adalah adab yang baik. Macam mana nak ajar anak, nak ajar anak-anak kita adab? Itulah kena bercakap. Kena bagi nasihat. Kena bagi tunjuk ajar. Kena bagi bimbingan. Masya Allah tuan-puan, ustazah pernah terbaca Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i tuan-puan sekalian, mak tu hantarkan suruh pergi belajar, pergi belajar. Bertahun-tahun Imam Syafi'i pergi belajar. Jadi dah belajar-belajar lama, Imam Syafi'i nak balik jumpa mak, teruja kan nak jumpa mak kan? Teruja sangat nak jumpa mak, nak cerita dah belajar tu, dah belajar ni. Sampai dekat rumah, Imam Syafi'i ketuk pintu rumah tu kuat-kuat sebab teruja sangat. Orang teruja nak jumpa mak, nak cerita. Ketuk, ketuk, ketuk kuat-kuat pintu. Lepas tu bila mak tu buka, mak tu kata apa? Sungguh kau perlu pergi belajar lagi adab mengetuk pintu di hadapan seorang ibu. Pergilah belajar lagi. Maknanya tak ada apa belajar lama-lama tu kalau macam ni rupa ketuk pintu depan mak. Kan ada orang ketuk pintu macam nak runtuh rumah kan? Ya? Mak ada kat dalam tentang mak tengah solat. Orang ketuk pintu macam nak runtuh dah, kita pun semayang dah tak khusyuk dah. Ya? Padahal sabarlah kejap. Tak mungkin tunggu depan pintu 4 jam. Betul tak? Mungkin 14 minit je paling lama. Apa kata mak Imam Syafi'i? Kamu patut belajar lagi sampai kamu tahu adab untuk mengetuk pintu bila nak jumpa mak, ataupun mak dalam rumah macam mana nak ketuk pintu. Masya Allah. Adab. Al-adab qabla al-ain, kata ulama. Adab dulu baru ilmu. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, siapa yang nak ajar anak-anak ini adab? Kita. Gunakan lidah yang kita ada, lisan yang kita ada, ya, tunjukkan cara budi pekerti kita jadi cerminan kepada anak-anak. Ini adalah pemberian terbaik kepada anak-anak kita. Muslimin muslimat sekalian, bercakap bab adab ni masya-Allah. Terlampau banyak adab yang kita nak didik anak-anak, ya. Ustazah baca dalam kitab Fiqhu Birrul Walidain,
dalam bab ciri-ciri pendurhakaan. Masya Allah. Ya, banyak ya dia punya ciri-ciri. Dia tak kata anak durhaka, tapi ni ciri-ciri lah. Maknanya kalau tak jaga-jaga, ke situ perginya kerang. Kan ya? Antara ciri dia, ya? Cuba tuan-puan dengar. Saya baca yang ke-9. Seorang anak bawa mak ayah dia pergi majlis. Tapi lepas tu, dia tidak menaruh kepedulian terhadap mereka. Dia duduk mendahului orang tuanya, berbicara sebelum mereka atau sebelum meminta izin kepada mereka. Perbuatan ini dikhawatiri menunjukkan ada wujudnya sikap sombong dan takabur dalam jiwa anak-anak tersebut. Panjang lagi huraian dia. Saya ambil poin atas. Ini poin nombor 9, tuan-puan. Masya Allah. Sampai tahap tu adab itu diajar. Kita bawa mak kita. Mak kita tu dah tua. Mak ayah. Pergi majlis kenduri kahwin. Sekali disapa dekat kita punya kawan BFF. Satu geng dalam WhatsApp. Sudahnya mak ayah kita sendirilah pergi ambil lauk. Kita ni dah bertepuk bertampar dengan kawan-kawan kita. Ya? Ada terdetik hati anak tanya, mana Wan tadi mak? Ada tu tak apa, pandailah dia. Kita jawab. Ya, ini Uzan nak cerita yang kondisi hari ni, ya, hari ni. Mengambil kira apa yang disebut dalam kitab ini. Ada. Ya, sekarang dah habis, semua dah makan, kita buka kereta tunggu. Mana mak tak datang-datang ni? Kita tak ada janji sebenarnya mak kan datang ke berapa kan? Sekarang semuanya ikut pandai mak ayah kita lah. Kita carilah mana, ramai kenduri, mana si Timah ni? Tak nampak-nampak, pandang dah. Nanti orang lalu lalang kan? Eh, makcik cari siapa? Cari anak makcik tadi, tadi ada dia. Tuan-puan, itu dilihat sebagai tidak beradab. Anak yang tidak beradab. Masya Allah. Dalam kitab sebut. Ya. Ada seorang ulama yang tuan-puan. Ada nama dalam kitab tapi saya tak ingat namanya. Dia mengajar ulama. Maknanya ulama hebat. Orang datang dengar dia mengajar apa semua. Tapi bila balik rumah. Dia tak nak di hadapan ibu tu nampak macam apa. Nampak macam ustaz besar. Tak nak. Nampak macam Tok Syekh. Tak nak. Di hadapan ibu. Kita adalah orang yang paling tak pandai. Kita adalah jauh sangat pangkat kita nak banding dengan mak kita. Apa dia buat? Bila dia balik rumah, mak dah tidur. Dia zaman dulu punya cerita kan tuan-puan. Mak dah tidur. Dia nampak tapak kaki mak tu tak cukup bersih. Maka janggut dia lah yang digunakan untuk bersihkan tapak kaki mak dia. Sampai dia rasa kat sinilah tempat aku yang sebenar. Mak aku tinggi sangat. Walaupun dia seorang ulama besar. Nak jaga apa? Jaga hati kita, adab hati, adab budi pekerti, semua nak jaga dengan mak ayah tuan-puan sekalian. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ini benda ni ustazah pun ambil iktibar. Kadang-kadang saya bawa mak ayah datang program ceramah. Ya. Yeah? Bila bawa mak ayah, penganjur dia jemput kita. Jemput kita. Jadi memang tumpuan orang-orang yang menyambut ni memang pada kita lah. Eh, ustazah datang. Ustazah, kita bergambar ustazah. Macam tadilah. Ya. Yeah? Ha, kita pun bergambar lah gini. Yang menyambut ni. Ha, jumpa ustazah makan. Contoh, ustazah bawa mak ayah ustazah. Ustazah dikira tidak beradab kalau pada saat awal lagi tidak perkenalkan, ini adalah mak saya. Jangan buat apa-apa lu tuan-puan. Turun kereta, kita bawa mak ayah kita, terus cakap, apa ni Hajah, ini mak ustazah ya, ni mak saya. Ni ayah saya. Kenalkan nama, ini Hajah Maryam, ini Haji Musa. Bila kita cakap macam tu, orang lain pun akan, oh ya ke, nampak ya, kita tak salahkan orang yang sambut sebab kita tak cakap. Kan dia ingat tu PA kita ke apa benda kan, lagi satu hal lah pula. Ya, itu mak kita, Masya Allah. Jadi kita cakap, ini mak saya. Lepas tu tuan-puan, masa nak bagi ceramah, mak ayah kita ada. Alu-alukan. Dah cakap pengerusi majlis, salutasi. Pengerusi majlis ni semua, ini adab. Adab dalam majlis. Dan ibu saya.
yang paling saya raikan, yang paling saya sayang, yang paling saya kasih, yang paling bermakna dalam hidup saya, yang saya tidak akan di sini kalau tak akan berada di sini kalau dia tak ada, iaitu bonda saya yang bersama-sama hari ini ya datang duduk saya dalam majlis ni, dan saya minta izin pada mak untuk menyampaikan ceramah. Adab. Adab tuan-puan. Jangan sampai kita kenyang makan penganjur bagi. Mak kita duduk kat tepi longkang nu kita. Duduk kat tepi tangga tunggu anak dia datang kat kereta. Ini saya cakap bukan cakap kosong ya tuan-puan. Ini cerita benar-benar. Ya, berlaku dalam masyarakat. Kita kalau dijemput makan, kita tanya, tak apa, saya cari mak saya dulu. Jangan makan tuan-puan kalau mak kita tak dijemput makan. Ya, jangan makan. Ustazah belajar benda-benda macam ni juga daripada almarhum Ustaz Abu Hassan Din Al-Hafiz. Ya. Yeah? Ustazah dia beritahu oleh sahabat-sahabat ustazah pengajar-pengajar program masjid-masjid, ya. Yeah? Dia kata dengan Ustaz Abu Hassan Din kena teliti sikit, kena cermat. Ini bab bukan bab dengan mak ya, yeah? Tapi bab dengan isteri. Sebab yang bawa kereta tu selalunya isteri. Isteri almarhum yang bawa bila ustaz tu nak ceramah, ya. Yeah? Jadi bila sampai, memang ustaz hargai isteri dan ustaz nak yang lain pun sama, jangan abaikan. Saya tak boleh sampai juga ya, yeah, dengan izin Allah kalau tak ada orang memudahkan saya untuk sampai. Jadi kalau suruh makan tapi isterinya tak ada sekali makan, maknanya AJK tak pedulikan isteri tadi, Ustaz Abu Hassan Din tak makan. Minta maaf, saya balik dulu. Kalau dia nampak ya, tak ada kesungguhan pihak majlis nak nak sama-sama raikan isteri tadi, ah, tak apa, saya tak makan. Jadi orang mula kesan ya, apa, apa sebab kadang-kadang dah sampai tempat makan tapi tak nak makan. Akhirnya ramai penganjur yang tahu, oh memang tak senang hati ustaz nak makan sebab isteri ni tidak diajak makan. Nanti isteri tu pun lapar, nanti kena makan juga kat luar. Ya, tapi bila diraikan isteri, dia tengok isteri dah ada, okey kita duduk makan. Tengok tuan puan, itu baru isteri ya. Belum mak lagi, tak tahu kalau mak macam mana kan ya. Itu baru isteri tuan. Tapi subhanallah, orang-orang hebat ni benar-benar akan menghargai dan meraihkan wanita-wanita dalam hidup mereka. Sama ada itu ibu, isteri, anak perempuan, adik-beradik perempuan, Masya Allah, santuni sebab mudah nak masuk syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksud ustazah apa? Ibu ayah sekalian, kita ada lisan, kita ada suara, bercakap, menegur, menasihat. Jangan duduk diam. Ini kadang-kadang anak dia pada kecil ya, melompat-lompat lah dekat restoran ya, sampai terpelanting lah sudu dengan garpu kena kat meja orang lain. Mak ayah main handphone je. Betul tak kak? Tuan kak cakap betul, macam geram betul tu ya. Ha, sungguh. Ya, bercakaplah, bercakap. Kata-kata tu senjata. Sekaranglah senjata. Ya, sekarang senjata. Bercakap. Macam mana kita nak tertibkan anak, nak adabkan anak kalau tak bercakap? Bercakap ni benda yang paling basic sekali. Lepas tu baru kita tunjuk dengan contoh teladan. Tapi kena bercakap. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Apakah lagi perkataan, kata-kata yang lebih baik daripada kata-kata yang mengajak seseorang itu kepada Allah dan beramal soleh dan mengatakan innani minal muslimin, aku adalah orang yang menyerah diri kepada Allah, iaitu dari kalangan orang-orang Islam. Qaulan, kata-kata. Jadi kena bercakap tuan-puan. Nak adabkan anak ni kena banyak bagi nasihat, kena banyak bagi bimbingan, banyak bagi panduan. Masya Allah, ada tempat anak ustazah belajar kan, yang ustazah rasa bertuah sangat. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau tunjukkan anak aku walaupun mungkin sekejap duduk kat situ kan, sementara cuti je. Ya, tumpang sekejap, cuti untuk jaga Quran. Tapi hati Ustazah rasa sangat bertuah tuan-puan. Kenapa? Bukan soal nak dapat ilmu semata-mata, tapi nak dia tahu bahawa dalam hidup ini antara benda yang paling penting adalah adab. Tuan-puan, ya,
Anak dia cakap lah, Umi kat sana Umi, kalau kita sedang berjalan, lepas tu berjalan Ustaz, berjalan Tok Guru, kita kena berhenti. Ah, tak ada timbul cerita tak perasan cikgu sampai terlanggar, cikgu jatuh pula beg, itu filem drama ya. Tak ada. Sebab apa? Kita sangat peka dengan guru kita. Guru. Sampai Umi kalau kita jalan-jalan berlari ke apa, tiba-tiba Tok Guru kita lalu, berhenti. Bukan bagi salam sambil berjalan ya. Sambil salam, "Hai Ustaz," jalan-jalan. Tak, ya? Tak macam tu. Berhenti. "Assalamualaikum Ustaz." Masya Allah. Bukan budak-budak kecil tu dah besar-besar dah diajar adab. Jadi ada satu ketika anak ustazah tu katalah halaqah di hujung sana. Tok gurunya di sini. Halaqahnya hujung. Dia buat halaqah-halaqah kan. Tok guru kat sini. Dia hujung. Dia nak tasmiq Quran. Dia nak ulang Quran. Tapi kemudian dia ditegur. Ya, ditegur. Katalah namanya Lutfi. Bukan nama sebenar. Ya. Katalah Lutfi entah alih sikit. Alih sikit kedudukan. Jadi anak Zani heran, kenapa nak alih kedudukan, tak ada apa pun. Sebab Tok Guru tu setentang dengan punggung belakang kita. Tidak beradab. Masya Allah. Sampai tahap tu ajar adab tu apa? Tu Tok Guru kita, kita dapat ilmu daripada dia. Allah izinkan demikian. Ya, hargai macam mana dengan adab. Kalau tidak ada adab, masakan ilmu tu dapat diaplikasikan. Adablah yang paling dulu. Terima kasihlah dengan orang yang mengajar. Adab. Jadi ustazah dengar macam-macam lah tuan puan ni kisahnya. Masya Allah. Yumi diajar adab. Adab. Dengan ibu bapa diajarkan adab. Bercakap macam mana. Masya Allah tuan puan. Adab. Ustazah pernah ya bab adab ni. Tapi tak tegur anak masa tu dengan kata-kata. Ustazah buat surat. Macam-macam cara dah lah ya. Buat surat, tulis. Sebab Ustaz pun kadang tak nak lah ya, kan? Banyak sangat nasihat-nasihat pun takut jemu kan. Jadi buat surat. Sebabnya macam ni. Bila anak nak balik sekolah, anak nak balik bercuti, Ustazah memang gembira. Sangat gembira. Ustazah rasa macam mana nak balik cuti? Gembira kan. Ya, memang gembira, seronok, suka hati ya. Dapat bilang anak-anak semua ada kan. Allah sukanya hati. Sebab tu kita siap sedia eh. Kita jangan sampai ada salah seorang yang tak masuk syurga akhirat besok. Benda tu sangat, sangat susah kita nak tanggung rasa dia. Kat dunia pun dah rasa eh, kalau tak ada seorang tak sedap kan. Bila anak nak balik tu seronok. Ustazah seronok katalah, lusa anak-anak semua nak balik cuti, memang 2-3 hari dah rasa macam berseri hidup ni. Ya, rasa macam seronok sangat. Tapi subhanallah, pada contoh katalah balik hari Jumaat ya. Eh, jadi ustazah ni dah seronok sangat. Semualah satu rumah kan seronok kalau anak-anak yang duduk jauh nak balik. Tapi tiba-tiba, kita katalah kita duduk tingkat dua kan. Kita ni seronok sangat ni nunggu anak. Tiba-tiba kita dengar bunyi kat bawah tu macam dah riuh rendah. Maknanya apa? Anak kita dah balik. Dah riuh rendah dah bunyi adik-adik dia. Ni dah balik, dah balik. Dengar bunyi pembantu rumah siapa ni dah balik. Jadi ustazah tu sampai senyum kat atas tu. Senyum kenapa? Balik dah dia. Alhamdulillah. Suka sangat. Tapi ditunggu-ditunggu tak pula dia naik. Ya, ni mak merajuk ni ya. Ditunggu-tunggu tak naik pula dia. Kita ni bukan main excited ni nak jumpa anak ni kan ya. Tunggu tak naik sampai kesudah. Sampai kesudah jadi ustazah pun sebab macam ni tuan puan. Ustazah terfikir satu benda je. Ustazah fikir macam mana kita buat kat mak kita. Apakah anak-anak tak tengok macam mana kita buat kat mak ayah kita. Ya. Yeah? Jadi ini bukan soal kecil hati tapi nak mengadabkan anak. Sebab bila anak tu beradab itu adalah kunci syurga, kebahagiaan, kejayaan untuk dia. Jadi ustazah pun ya pujuk-pujuk hati, tak apalah. Dia tak naik, kita turun. Dia tak naik, kita turun. Sebab ni pasal adab ya, adab. Kita dah diajar tentang adab-adab ni kan. Jadi ustazah turun. Bila turun, tengok dia tengah sedap makan. Ya? Jadi kita tengok, oh makan dah dia. Kan, jadi bila dia nampak ustazah pun kata, "Eh, Umi ada." Dia cakap macam tu kan. Jadi Uzzah pun kata, ada. Macam tu lah. Dia dah mulalah macam bad mood macam tu kan. Ada kan.
Lepas tu dia kata, apa ni, alah Umi tengah makan. Jadi makan pun tak boleh nak berhenti kan, nak salam kan, nak makan. Kita pun, tak apalah makan lah kan, tak payah salam ni ni. Tapi bisa siapa fikir tuan puan, tak mengajuk pun lagi, tak mengajuk. Tapi siapa fikir dari segi adab. Siapa nak ajar anak kita adab kalau bukan kita tuan puan. Jadi Ustaz tak nak panjang cerita, jangan nampak macam mengajuk, tak nak panjang cerita, saya tulis surat. Tulis-tulis surat, tulis-tulis WhatsApp, tulis WhatsApp, tulis panjang-panjang, hantar. Macam surat lah WhatsApp tu, hantar. Ustazah tulis tuan puan, betul-betul daripada lubuk hati nak mengadapkan anak. Ustazah kata apa? Wallahu'alam, Mami tak tahulah. Tak tahulah macam mana pada pandangan anak-anak, pada perasaan anak-anak. Tapi rasanya Umi kalau Allah tanya, Umi jawab macam ni. Saya dah cuba ya Allah tunjukkan adab yang baik pada anak. Anak saya patut tengok dah saya buat macam mana dekat mak saya. Kalau saya balik kampung tuan puan, ni contohlah. Dia bukan nak angkat diri sendiri tapi ni cerita benar. Ya, balik kampung, tak ada satu benda yang paling bernilai kat kampung tu, kat rumah kita tu, melebihi mak kita. Makanan ke apa ke, tak ada. Kita memang balik mesti mak, 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 mak. Jadi benda tu berlaku kat ustazah balik kampung. Assalamualaikum. Wah, bagi salam tak berjawab. Tahu-tahu bunyi tu, bunyi suara kat mana? Dalam tandas, dalam bilik air. Ui, mak jawab. Tak jawab salam kan dalam bilik air kan? Ui, buat syarat bunyi. Jadi kita pun kata, mak, kacik balik ni mak. Oh, balik dah. Mak kata. Lepas tu mak pun cakap, pergi makan kacik, dah siap semua dah bawah saja tu. Pergi makan, mak nak mandi dulu. Jadi ustazah pun, okey mak macam tu. Tapi tuan puan dalam hati kita tu, alhamdulillah Allah bagi kata apa, takkan aku makan dulu. Kita balik nak jumpa mak. Jadi pada satu hari tu, ustazah duduk kat depan tandas tu. Duduk kat situ. Tempat tu pun bukan orang kata apa sangat pun, duduk je kat situ kan, dia duduk. Senyap je. Jadi lepas mak mandi apa semua ni, mak buka pintu tu, mak nampak kita. Mak, apa ni, siapa salam lah. Mak kata apa, ya Allah anak bertuah ni ditunggu kita kat sini. Tapi tuan puan bila kita salam peluk, yelah mak, orang balik nak jumpa mak kan, kacik nak jumpa mak, salam peluk. Tersedu-sedan mak tu tuan puan. Tersedu-sedan, menangis dia. Tahu tak tuan puan, inilah nilai adab yang sangat halus yang Allah dan Rasul ajar. Sebab adab yang halus ni boleh sampai ke dalam hati yang paling halus tu, dalam hati manusia, adab. Jadi bisa boleh tengok ya Allah sampai nangis mak. Ayolah anak bertuah ni, mak suruh pergi makan, ditunggu lah mak nak ayok. Macam tu dah ada orang Ismilan kan ya. Jadi saya pun melakonkan tu cakap Ismilan lah. Ayolah digosok-gosok Zaza. Yelah mak, kasih benar jumpa mak, mak sihat ke mak. Itu pun tuan puan yang kita buat sangat sikit tuan puan, boleh jadi anak berbakti pun lagi. Jadi saya kata, minta maaf nak, itu yang Umi faham. Itu adab yang Umi belajar. Tak sampai hati Umi nak buat benda lain kecuali apa? Mak kita. Cari dulu, salam dulu, bahagiakan dia dulu, gembirakan dia dulu, barulah hidup kita bermula. Kalau tak semua tersekat. Minta maaf nak, Umi cakap ni bukan apa. Sebab Umi nak bercakap untuk masa depan kalian. Jadi, teman ayah ni anak ustazah. Ya? Jadi tuan puan sekalian, ya Allah nak ajarkan anak-anak itu ada. Minta izin anak-anak, boleh Umi cakap sikit ini. Nah, lepas tu anak tu datang minta maaf. Kata Umi, maaf Umi, terima kasih. Ya, didik kakak, gini-gini. Ya, siapa nak ajar adab tuan puan? Memang kita kena ada effort nak ajar adab pada anak. Tunjukkan pada mak ayah kita, anak boleh tiru dan nasihatkan anak-anak. Itu kata-kata kita jadi sejata, jadi hujah. Wahai Allah, aku dah ajar dah anak aku. Wahai Allah, aku dah cakap dah. Jangan sampai tak bercakap, sampai tak mengajar, tak menegur. Nak jadi hujah macam mana besok di hadapan Allah. Wahai mak bapak, kamu dah kenalkan belum anak kamu kepada Allah? Nak jawab macam mana? Wahai mak ayah, adakah dulu kamu mengajar anak-anak kamu kenal pada Nabi dan cinta pada Nabi? Nak jawab macam mana? Semua ni tuan puan berbalik kepada amanah yang Allah berikan kepada kita.
Jadi gunakanlah lisan, kata-kata, ya, selama mana masih boleh bercakap ni kan, jadikanlah semua itu membawa kepada impak ataupun hasil yang hebat dalam diri kita, anak-anak, keluarga di dunia dan di akhirat. Muslimin muslimat sekalian, jadi ustazah, ya, berhentilah, ya. Tak jadilah sampai asar, ya. Bercakap dari pagi tak habis kan, ya. Jadi apa pun Ustaz nak buka peluang, dua soalan ringkas dan Ustaz cuba jawab ringkas. Boleh tuan-puan? Ajukan, jangan simpan-simpan. Ada kemusykilan, silakan tanya. InsyaAllah Ustaz cuba bantu bagi pandangan dan jawapan, insyaAllah. Silakan tuan-puan. Ada soalan? Ya, saya silakan. Kita bagi mic. Tak apa kak, belum je tak apa, Ustaz faham. Jadi saya beritahu dia, semualah saya tidak kahwin lagi. Bagus. Tetapi cakap memang senang. Jadi bila dah berkahwin, dah bersebukan, anak saya tak duduk dengan saya, dia bekerja di pulang-pulang. Jadi dia balik sekali-sekali, suami di sini. Tapi bila dia balik, suami akan selalu ajak dia balik ke rumah ibu tua dia. Memang akan adalah terasa sedikit dalam hati saya. Walaupun saya cuba memujuk hati itu dinakui hak orang lain, insyaAllah cuma saya Baik, terima kasih Hajah. Ya, saya percaya bukan Hajah seorang saja melalui ya keadaan macam ini, biasalah tuan-puan. Ha, bila kita dah nak menantu kan ya. Malah kita pun, kita dah kahwin, mak kita tak tahu macam mana tanggapan dia pada kita ya. Zah faham, faham insya-Allah boleh memahami dari kedua-dua pihak. Sebab macam ni ya tuan-puan sekalian, dari sudut kita ya, isteri ya. Ustazah pernah dah siap-siap tuan-puan tapi suami tak bagi balik. Yang kita pula suka buat janji dengan mak lebih dulu daripada minta izin suami. Itu masalah ustazah. Sama kita kan ya. Alhamdulillah ada geng. Ustazah sebab tak sampai hati. Jadi bila mak ni cakap, bila kau nak balik kat cik, kita cepat je bagi janji kan. Kita kata, ah, insyaAllah mak. Sebab kita macam, insyaAllah. Kalau ayah ustazah lagi tuan puan, kalau saya telefon dengan telefon, hello, assalamualaikum. Abang angkat, waalaikumsalam. Dah sampai depan pagar aku. Ustazah sampai takut nak telefon abang. Kalau tak sampai depan pagar, saya tak nak telefon tuan puan. Itu harapan mak ayah kita. Macam mana ustazah cakap tadi, ustazah terlalu gembira anak balik. Demikian mak ayah kita rasa. Allahu akbar. Sabarnya mak ayah kita eh. Menahan rindu, dendam, kasih sayang tu pada anak. Tapi anak dia dah ada kahwin, ada kerja kan, dia ada tanggungjawab lain. Masya Allah, semoga Allah angkat darjat mak ayah kita dan ampunkan dosa mak ayah kita. Terlampau banyak mak ayah kita sabar. Kecil, masa kita kecil cara lain sabar. Sekarang masa kita dah besar sabar, menanggung rindu pada anak-anak. Masya Allah tuan-puan. Jadi Ustaz buat macam tu juga. Ustaz cakap, terpaksa cakap dengan mak, bila nak balik ni mak tanya. Jadi kita ni nak kena ada jawapan kan. So kita pun insyaAllah mak, insyaAllah mak, hari Selasa, cepat je. Tapi Ustaz pun fikir macam mana nak cakap dengan ustaz ni kita nak balik. Nah ya, sebab ustaz pun nak kita ada kat situ juga kan ya. Jadi kadang-kadang Ustaz siap-siap. Memang Ustaz cakap sungguh tuan-puan, Ustaz antara benda paling rumit Ustaz rasa nak kena berhalus cakap nak balik kampung lah. Ustaz tak ajak suami pun balik. Ustaz nak balik sendiri, independen je dengan anak-anak kadang-kadang kan. Sebab tahu suami kita sibuk. Tapi ada masa Ustaz dah siap, tapi Ustaz kata, tapi cakap cara baiklah. Macam ni lah abang rasa, tangguh dululah niat tu. Macam mana kita nak cakap dengan mak kita? Ya?
Sampai adik-beradik lain semua kata, dah tak usah janji-janji dengan mak lagi. Mak tu dah siap masak dah apa kan, kadang-kadang tak berani nak janji. Tuan puan, ya Allah. Ustazah pernah telefon tu menangis. Mak, bukan suami kita tak bagi tu sebab zalim tak. Adalah benda yang suami kita tengok kan. Dari segi mungkin kesian kita balik sendiri kan. Jadi, itu benda yang sebenarnya anak kita tersepit ya tuan puan. Jadi, Ustazah sangat menghargai dan harap Ustazah pun boleh jadi macam tu juga. Ibu yang berlapang dada. Berlapang dada. Memang dekat dunia ni tempat yang kita terpisah-pisah. Sebab amanahnya bukan sedikit. Anak kita tu bukan nak jaga kita je. Ya, anak kita adalah isteri kepada seseorang, ibu kepada anak-anaknya. Kadang-kadang anak kita bekerja lagi. Ya, hanya Allah yang tahu macam mana beratnya tanggungjawab isteri-isteri yang bekerjaya, tuan puan. Sebenarnya kalau boleh kan, Sabtu Ahad tu masa untuk berehat. Sebenarnya. Jadi Ustaz cakap ni nak minta juga kita mak-mak ni pun memahami juga ya, tuan puan memahami. Tak sedang pun hati. Allah Maha mengetahui hati anak-anak tu. Tak senang hati pun ya. Jadi apa saranan Ustazah kepada mak tadi, tolong faham keadaan anak-anak, tanggungjawab anak-anak tu banyak ya. Tadi kita pun dah belajar sikit sebanyak ya, ada rasa-rasa kecil-kecil tu lah ya. Datang lintasan tu cepat-cepat. Allahumma ghfir lana warhamna wa tub 'alaina, doakan yang baik-baik. Yang kedua apa dia? Untuk si isteri ni pula kan, biar boleh bincang baik-baik juga dengan suami. Biar boleh bincang, bang, bagi saya laluan bang untuk saya apa? Menghargai, berbakti, melepaskan rindu mak saya juga kepada saya. Bincang baik-baik. Benda bincang-bincang ni insyaAllah. Ya? Ini jangan buat terkejut macam Ustazah dia siap-siap. Ya? Bag dah ada, tak jadi balik. Dah takut nak cakap asalnya kan. Ya? Jadi bincang elok-elok. Lagi kan tuan puan sekalian, ini cadangan Ustazah lah. Kadang-kadang mak mertua ni boleh cakap juga dengan menantu. Cakap dengan menantu. Sebab tak selesai cerita cakap dengan anak kita. Cakap dengan menantu. Kadang-kadang mak-mak ni, dia telefon rumah anak dia, menantu angkat pun dia tak nak cakap dengan menantu lama-lama. Dia akan cakap dengan anak juga. Kita kena ikut dia punya jalur dia tu. Macam kita kerja pejabat lah. Kerja pejabat kan ya. Dia tak selesai lagi tak cakap dengan bos. Sebab dia yang memberikan keputusan tu bos dia. Jadi mungkin mak-mak ni boleh cakap dengan menantu kot. Ya, Ramli. Macam ni Ramli, mak minta bagi izin Ramli balik ni ha. Apa dia pandai lah cakap. Mana dah tahu kau cakap dengan menantu semua beres sudah ya. Sebelum ni anak kita yang cakap dengan suami dia. Jadi puah bersilat anak kita tu nak cakap dengan suami dia. Cuba mak tu yang cakap. Ya, dan maknanya kita pun berpada-pada lah juga kan. Bukanlah maknanya setiap hari nak suruh balik kan. Ya, berpada-pada lah juga. InsyaAllah, sebab ini masalah hubungan ya. Komunikasi, hubungan, nak kena ada saling faham, memahami. Dan terakhir, kepada para suami itu sendiri. Ya, mungkin boleh hafalkan hadis yang saya bacakan tadi. Berbuat baiklah dengan wanita-wanita dalam hidup kalian. Kalian takkan rugi. Termasuklah wanita itu adalah ibu mertua kalian. Kalaulah kepulangan anak dia ni boleh menggembirakan mak mertua tu, mak mertua bukan minta duit, mak mertua bukan minta rumah besar, mak mertua bukan nak minta kereta, mak mertua nak tengok muka anak dia je. Bagilah laluan anak tu balik sekejap pada mak dia. Ya, itu di sisi Allah bukan sia-sia tuan puan, jadi ibadah. Kalaulah dengan sebab bagi isteri kita balik tu, kita kena pergi ambil anak sekolah. Itu berganda-ganda pahala. Sebab apa? Rentetan daripada kita memuliakan kedua ibu bapa kita, termasuk kedua ibu bapa mertua. Wallahu a'lam. Satu soalan je jawab macam ni kan ya. Ada soalan yang terakhir? Okey, silakan. Tuan puan, Ustazah pun lepas ni nak macam nak kena cepat juga beredar ya. Sebab Ustazah ada program di Seremban lepas Zuhur. Tapi sudah berjanji juga dengan mak. Ya, mak Ustazah dah tunggu kat Seremban tu. Jadi Ustazah akan jumpa mak dulu kat rumah adik Ustazah ataupun rumah kakak untuk makan tengah hari dengan mak. Lepas tu baru Ustazah dan mak pergi ke program yang petang tu. Ya, sebab kita dah drag masa juga ya. Jadi Ustazah maklumkan awal-awal. Silakan. Saya merasa. Saya ingin soalan.
saya adalah ibu kepada tiga anak diri dan tiga anak di sana perempuan dan itu sekarang usia remaja dan selama 8 tahun saya menjadi ibu kepada mereka dan saya ada seorang anak anak sendiri lah dengan ibu remaja. Jadi saya nak tanya kepada Ustazah saya, saya berpikir kadang-kadang saya kata banyak membimbing, kadang-kadang marah anak-anak. Tapi alhamdulillah dalam 8 tahun ni, cuma saya tak tahu dah apakah pengobatan saya, kebaikan saya, didikan saya pada anak-anak sendiri ada sama tak maknanya dengan ibu kandung walaupun mereka masih ibu kandung. Dan sekarang ni bila anak-anak dah pergi juga lah dewasa, saya ibu kandung ni sebenarnya tak pernah ada inisiatif pun nak datang ziarah ke macam mana. Tapi saya pun tak ada inisiatif nak bawa orang. Tapi dah adakah keputusan saya untuk bawa mereka kembali kepada ibu mereka, bukan mereka, saya akan, apakah ganjaran saya dan apakah saya tak takut nanti saya pula ganjaran akan menjadi renggang tak selepas tu. Saya tak anggap, tapi saya ada perasaan takut dan ragu sebenarnya. Baik. Apa pendapat Ustazah? Baik. Pertama sekali soal, terima kasih. Soal ganjaran, insya-Allah Allah beri ganjaran yang besar. Soal sebab semua kebaikan tak ada yang Allah lepas pandang. Innahu mayattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak pernah mensia-siakan perbuatan baik. Subhanallah, satu pengorbanan nak jaga anak tiri macam jaga anak sendiri. Nak jaga hati anak tiri, nak jaga pendidikan, nak jaga macam-macam, macam jaga anak sendiri, semua tu insya-Allah dapat macam mana seorang ibu dapat. Sebab tidak ada kebaikan kecuali Allah akan balas dengan kebaikan malah berlipat-lipat kali ganda. Okey, itu settle soal tu. Serah pada Allah, Allah Maha Kaya, tak luar apa Allah nak bagi. Yang kedua, perlu tak kita hubungkan balik dengan mak kandungnya? Ya, silakan. Itu sambung silaturahim. Sebab dengan mak kandung bukan sikit-sikit kan silaturahim yang kuat, ya, yang kukuh. So kita mempermudahkan, alhamdulillah pahala lagi kita dapat. Ya, soal kebimbangan kita nanti tak rapat ke apa benda itu tak payah fikir sangat. Ya, kita doa yang baik-baik dan di pihak kita sentiasa usaha untuk jaga silaturahim itu dengan baik. Ya. Jadi kalau cakap soal kebimbangan ni dia terlampau banyak, ya, macam-macam benda kita bimbang-bimbang kita buat dulu. Benda baik tak pernah sia-sia. Benda baik Allah akan jaga. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kamu buat baik, kamu buat baik pada diri kamu sendiri. Kita memuliakan diri kita sendiri. Jadi semua yang puan sebut tadi, kebaikan-kebaikan yang puan dah buat, sedang buat dan nak buat, teruskan. Semua tu daripada Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan Allah akan jaga semuanya di dunia dan di akhirat. Ya, jadi tak perlu risau. Jadi kita pun tak payah risau, ceramah kita pun dah habis. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan nak dapatkan buku ni, Berbakti pada Ibu Bapa, insya-Allah rasa ada sikit je lagi ada kat luar sana. Dan buku Inspirasi Murabbi dan Tiljannah yang Ustazah tulis, insyaAllah mungkin boleh dimanfaatkan, boleh dapatkan insyaAllah di luar sana. Wallahu'alam. Nasi dah sudah kan? Makan fishball dengan kuah. I love you all. Muah, muah, muah. Wallahu'alam.